Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos. Nah oke okay, selamat datang kembali bos di channel saya ini, channel Mas Eko Ternak Ambing Channel. Biasa bos, channel peternak ciri-cirian ya seperti saya ini contoh nih bos. Nah masih di area daerah Ngujo di Kali Tidu Bojonegoro Jawa Timur bos. Ini saya ikut mereview kandang kambing, mendirikan kandang kambing ini bersama Mas Rianto orangnya. Nanti biro regane saya siap menanyakan bos. Sampai di sini ini kandang sistem terkoleksi bos atau kotoran terpisah. Nah ini sedang pemasangan terkoleksinya, nanti kita akan ukur yang di sana bos, yang sudah jadi itu. Nah, ini tinggal pemasangan atap, jadi saya akan nyicil dulu untuk mengukur berapa detailnya kandang ini bos. Oke bos, ini di masih di tempatnya Bapak Mohan. Nah, Bapak Mohan. Nah, oke, juragan pupuk dan segala obat-obatan pertanian bos. Nah, oke bos, kita akan langsung saja mengukur detailnya kandang ini seperti apa bos. Nah oke bos, kita melanjutkan pengukuran kandang ini bos. Ini untuk lebarnya yang saya omongin tadi toh bos, 5 meter ini bos. Untuk keseluruhan, untuk per kandangnya ini 150 cm bos. Nah, kelihatan ya bos, bareng ngopi soalnya bos. Kemudian untuk yang jalan tengahnya ini di request oleh Bapak Mohan, untuk lebarnya 2 meter. Nah, ini 190 ini memang karena sudah standar bos, seperti ini. Nah ini ya komplite, upamanya gelem komplite ngono ya 5 meter kurang 10 cm. Sing 10 cm dijaluk ora apa-apa gitu. Oh, ukur pelong ini as bos, yang 2 meter ini 2 meter as. Jadi as tiang sama as tiang. Nah, seperti ini bos misalnya. Per as ya bos ini. Oke, kelihatan ya bos. Nah, ini 4 kali 12 meter bos. Oke. Kemudian untuk tingginya pagar-pagarnya bos. Oke, ini 120 bos. Nah, 120 cm. Untuk tinggi tiang yang belakang sini ini 210 cm. Kemudian untuk yang belakang yang tengah sini bos. Yang tengah sini 240 cm tingginya. Nah, oke. Kemudian untuk ininya bos, ketebalannya, nah ini 10 cm lebih ya bos, ini hampir 11 cm di sini, hampir 11 cm bos. Yo gede tenan yo, men pitoyo ya bos, roso cara nggonaku. Nah, nih itu, nah, seperti itu. Oke, ini untuk ompak-ompaknya ini ternyata di sini katanya oleh Pak Mohan ini sering ini bos ambles. Nah jadi ini disediakan oleh Pak Mohan ini umpak-umpak dari sini bos. Nah umpak-umpak yang dari Mas Rianto, nah itu katanya di sini tanahnya tidak stabil gitu. Nah menurut gue gak kon nganggu umpak oniki wo ra masalah rapopo itu bos. Nah ngono kuwi Pak Mohan penak banget terbukane to bos. Nah, oke. Kemudian ini bos, untuk tingginya dari sini, dari umpak sini sampai ke lantai kandang, nah ini 56 cm bos. Nah, kemudian ini tingginya hampir 40 cm ya bos. Dari sini ini kan 20-an cm. Oh, 22 cm bos. Nah jadi 44 tingginya di sini. Nah, longgar banget bos, longgar banget. Kemudian di sini dibikin terkoleksi oleh Mas Rianto itu. Nah terkoleksinya seperti ini. Nah jadi miringnya ini sekitar 35 derajat saja itu. Nah, karena ini yang dipakai spandek bos atau model seperti ini. Nah jadi ora apa-apa bos. Gandeng intel bunder ya, biasanya gelundung bos. Nah, jadi misalnya mentret
kambingnya terus tidak ngelundung atau tidak milih, nah, bisa digebyur pakai air mudah itu, tidak pating ketrompiot itu. Nah, ngono kuwi, Bos. Ngene iki lebih mudah itu, ning regane ya kumau, Bos. Rondo lebih sedikit lah. Nah, ngono kuwi, Bos. Soalnya warna-warna le tuku itu. Ini 4 dim yang dibeli ini. Nah, kemudian ini untuk streaming-nya ini 5 mili. Nah, jadi enggak ada 1 senti ya, Bos. Jadi ini untuk kotoran kambing tidak masuk ke sini, tapi gelindingnya ke sini itu, Bos. Nah, jadi akan terpisah di sini. Nah, seperti itu, Bos. Lho, iki pirang-pirang lembar aku mau dilalai orang hitung, Bos. Untuk ini, untuk pemisah kotoran ini, spandeknya ini mau tadi berapa lembar itu? Nah, wes, kuwi jelas, wes larang, nwe Bos, sok takon dhewe ning toko itu. Nah, nwe seperti itu, Bos. Nah, untuk terkoleksinya sudah, nanti misalnya kurang jelas untuk terkoleksi ini, nanti akan saya jelaskan di video yang lain, Bos, atau video yang berikutnya tentunya untuk khusus membahas soal terkoleksi ini ya, atau memisahkan kotoran seperti ini. Nah, oke, Bos, ini untuk detailnya kandang kita lanjutkan untuk lebarnya ini, Bos, sudah biasa ya, biasa yang selalu dibikin oleh Mas Rianto ini 40 cm, Bos. 40 cm untuk lebarnya, lo mudah banget. Nah, dan penguncinya pun lo, Bos, gampang tenan. Wis rasa warna-warna, tutup buka penak itu. Nah, ngono kuwi wae, Bos. Dolanan kau niki penak, Bos. Oke. Ini untuk palungan pakan atau tempat pakan toh, seperti ini. Oke, lebarnya ini berapa? Ini biasa, Bos, 40 juga. Kemudian yang bawah ini bersih 28 gitu, Bos. Bersih dalamnya ini 28. Kemudian untuk kedalaman ini 19 cm. Untuk nah ya, ini lubang leher ini dibikin 33 cm, Bos. Nah, ini soalnya untuk sudah dipesan untuk kambing Jawa Randu. Jadi lubang-lubangnya di sini. Nah, untuk memudahkan kambing untuk ngelengek-ngelengek itu. Nah, ngono kuwi, Bos. Penak wae itu. Lho, weduse wis kaya ngono kae, Bos. Lho, weduse kaya ngono kae yang di piara oleh Bapak Mohan ini. Nah, kemudian untuk lubang leher ini, nah, ini 15 cm. Ini sudah cukup untuk anakan-anakan kambing, dua kambing dewasa itu cukup. Nanti misalnya dilalah oleh wedus paling gede beranggah iso diketrok ora apa-apa, Bos. Nah, engko anak buah Pak Mohan ini do pinter-pinter mengereko-ngereko kandang itu. Ngono kuwi. Ning oke sedeng, Bos, kebanyakan ini untuk kambing Jawa Randu muat untuk seperti ini, Bos. Nunggu, Bos. Nah, ini untuk ketinggian palungan. Nah, ini 75 cm sampai di tengah sini. Nah, terus sampai di atas ini 105 cm. Nah, jadi sedengan banget, Bos. Nah, remakani wedhus iki sedengan banget ngene iki, sedengan banget gitu. Remakani penak banget. Bos. Nah, kemudian untuk lantai-lantainya ini yang dipakai 2 cm kali 5 cm. Nah, seperti ini. Nah, 5,5, Bos. 5 sampai 5,5 cm. Nah, kemudian di sini 2 cm, Bos. 2 cm untuk lubang-lubang yang dibikin. Nah, ini 1,5
sampai 1,7. Nah, seperti itu. Untuk tingginya dari lantai sampai ke palungan pakan 52 cm. Soalnya apa, Bos? Sudah dipesan untuk kambing yang jenis tinggi-tinggi, Bos. Nah, ngono kuwi. Misalnya mau dimasukin domba pun bisa. Enggak apa-apa itu. Standar 50 cm. Nah, ngono kuwi, Bos. Nah, oke. Nah, ini untuk bahan-bahan yang digunakan, Bos. Nah, biasa Mas Rianto menggunakan kayu-kayu dari Gunung Kidul, Bos. Pancene ya uripe ning Gunung Kidul. Nah, jadi kayu dari lokal saja, Bos. Gunung Kidul Yogyakarta. Jadi kandang ini dikirim dari Gunung Kidul Yogyakarta, Bos. Kayune apa wae? Ya warna-warna, Bos. Di sini jeneng Gunung Kidul, Bos. Oh niki. Nah, misalnya untuk yang untuk ini pintu, Bos. Pintu ini yang dipakai kalau dari dekat seperti ini mungkin bisa dilihat ini galihnya. Ini kayu jati, Bos, seperti ini. Oh, toh. Nah, soalnya panas sih, Bos. Soalnya panas. Nah, ini kayu jati. Tapi kalau dilihat secara serempak seperti ini, nah ini kita iki kayune warnane kuning kabeh gitu. Nah iki soalnya ya dicet atau diplitur warnanya seperti ini, Bos. Soalnya warnanya yang dibikin seperti ini biar sama ya cara dene iki biar cantik. Nah, ngono kuwi karepe gitu. Lah iya. Nah, oke. Di sini memang kebanyakan kayu jati sama mahoni, Bos. Tapi kalau akasia juga ada. Terus legarang juga ada, itu, Bos. Nah, nek legarang iki tak goleke, Bos. Legarang itu atos. Teksturnya keras itu. Dipakue judek itu. Rondo ra ono. Nah, akasia seperti ini. Nah, kemarin sebelum dikirim ke sini sudah saya review juga kandang ini. Nah, model ireng seperti ini, Bos. Hitam, galihnya hitam seperti ini. Ini kayu jati, kayu mahoni, nah, kayu jati. Nah, bisa ya, Bos, membedakan antara kayu-kayu bahan yang digunakan seperti ini. Bisa ya, Bos, membedakan. Kon ndak derani saya ini hapus-hapus, Bos, itu. Wes koyo ngene iki kahanane wis tak delokke, tak ukurke. Kuwi engko kadang isih dimaidu itu, Bos. Ha ning yo nyatane sik dipasang ning kene yo kayu jati tenan itu. Kayu mahoni tenan itu. Nah, dan tidak pernah menggunakan kayu sengon ataupun kayu randu. Nah, kayunya yang dipakai seperti ini, Bos. Ben aku malah ora ana wong adol kayu randu gitu. Nek sengon oke sing adol itu, Bos. Tapi ini Mas Rianto enggak pernah menggunakan karena yo jenenge wong dodolan, Bos. Tentunya menjaga kualitas produknya. Nah, seperti itu Mas Rianto. Nah, dadi iki yo wonge kepenak, Bos, asline. Wonge kepenak asline itu. Ngono kuwi. Dijak rembukan yo nek dhek rugi yo ora gelem garap. Ning nek ketoke yo podo-podo melakune atau sama-sama bisa dijalankan yo tetep sedhiki obat yo kae yo di garap, Bos, ora apa-apa itu. Nah, ngono kuwi. Yo le tuku kayu semene iki mbuane piro, Bos? Gek ngrajekke ngantek dadi diring-diring ngono iki yo gek regane piro le ngrajekke dari hutan sampai ke rumah itu. Kuwi wis ngekolke. Lah yo okeh, Bos, ragate. Nah, seperti itu loh, Bos. Jadi kalau ada yang bilang misalnya 10 juta sudah cukup, ya monggo, enggak apa-apa itu. Ya, dicoba saja. Ana gedene semene iki 10 juta. Apa meneh 15 juta tekane 20 juta, ya nek upamane iso garap ya monggo, Bos. Nah, tapi untuk teman-teman yang mungkin mendapati soal ini, Bos, tawaran yang seperti itu, ya tentunya harus
ikut ngitung-ngitung dulu bos, gitu. Apa ya tenan semono kuwi oleh kandang rak ngono kuwi bos. Jadi dipikir-pikir dulu lah kalau belum sebelum membeli itu dipikir-pikir dulu apa ya iya toh. Seperti itu loh bos. Jadi nanti asbesnya berapa gitu. Apa ya ramai lu hitungan. Nah ya hitungannya warna-warna toh bos. Agak kancing-kancing ngono kuwi regane ora oleh 1000 bos. Nah ngono kuwi lho. Nah, jadi untuk mempermudah teman-teman mau membuka usaha peternakan di rumah gitu. Nah, tentunya para TKI, TKW gitu. Monggo. Nah, banyak kok yang pesan seperti ini bos, sebelum pulang ke Indonesia itu banyak gitu. Nah, teman-teman dari Ponorogo, dari Madiun, nah itu Purwodadi. Nah, banyak yang sudah memesan seperti ini sebelum mereka pada mudik ke Indonesia bos. Seperti ini 12 meter kali 5 meter bos. Yo lali aku mau. Ini 5 meter kali 12 meter seperti ini. Oh. Asbes yang di situ itu 3 meteran setiap sisi, yo. Terus untuk yang miring ini, 5x7. Untuk yang tengahnya ini molonya, ini 6x4 ukurannya. Nah, seperti itu. Ya, bos, seperti ini kahanane. Nah, oke, bos. Soal harganya, oke, akan saya tanyakan dulu sama Mas Rianto nanti yang terkoleksi itu berapa harganya, yang tidak terkoleksi atau biasa, bos. Biasa. Artinya tidak ada kotoran pemisah itu berapa? Nah, akan saya tanyakan gitu bos. Nah oke, kita nunggu Mas Rianto ben selo sikik bos. Soalnya lagi sibuk ngurusi tenogone gitu. Ngatur kono kene, ngatur kono kene gitu. Nah nunggu bos. Nah oke bos, ini kandang sudah jadi dan setelah jadi bos akan saya tanyakan tentunya harganya sama Mas Rianto gitu. Berapa sampai di sini bos? Kandang kambing sistem terkoleksi dan tidak terkoleksi bos. Nah oke bos, kita tanyakan. Oke Mas Rianto, nah ini udah jadi. Oke Mas, ini sampai di Bojonegoro berapa Mas ini kandang kambingnya yang terkoleksi? 53 juta. Oh sama dengan yang Gresik ya Mas ya? Sama. Jaraknya nggak jauh ya Mas ya? Terus kalau yang ini mas, yang tidak terkoleksi misalnya sampai daerah Bojonegoro? 44 juta. 44 juta, sama ya mas ya? Oke bos. Nah seperti itu bos, ini habis ini mas, habis ini rencana untuk kirim kemana lagi mas? Habis ini mau ke Cirebon sama Cirebon sama daerah Bantul. Nah, oke mas, terima kasih mas keterangannya mas. Nah, oke bos, seperti ini bos. Yo gede bos, 12 kali 5 meter yang ini bos. Nah, seperti itu. Yang terkoleksi 53 juta, yo sampai di sini tempatnya Bapak Mohan. Yang tidak terkoleksi bos atau cuma biasa itu 44 juta bos. Lo murah toh bos, murah. Kayu kayak semennya kok didol semono kok bos, diterketekan ngegon gitu. Nah, dan ukuran-ukuran sudah saya sampaikan tadi toh bos, dan misalnya ada kekurangannya silahkan tanya-tanya di kolom komentar gitu. Nah seperti itu, dan silahkan yang belum subscribe ke channel saya ini silahkan subscribe bos biar tahu dan terupdate harganya bos tentunya gitu. 3 bulan terakhir. Nah seperti itu. Jadi jangan yang tahun lalu untuk menyimak video-video saya. Oke, begitu dulu dari Mas Eko Ternak Kambing Channel. Terima kasih untuk Bapak Mohan yang ada di Ngujo, daerah Kali Tidu, Kali Tidu, Bojonegoro, Jawa Timur, bos. Semoga bermanfaat dan berkah ternaknya. Untuk dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, bos.